3:30 Untuk kegiatan ini kita memeriksa faktor risiko kecelakaan pada pengemudi, yang mana kita periksa untuk selain tensi, kemudian gula darah, amfetamin dan alkohol. Itu tadi beberapa dari pengemudi ada yang sudah diketemukan alkoholnya positif. Namun demikian nanti mungkin kita akan cek ulang ya Ibu dokter ya, dari rekomendasi dokter sudah diberikan untuk beberapa pengemudi ya. Tapi untuk yang mayoritas bagian besar alhamdulillah kondisinya sehat dan baik.